Miska sudah nampak untuk perekaman? Sudah nampak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Hendrawadi MPD, yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Duprisna Ibrahim MPD, serta yang kami cintai dan kami banggakan Bapak dan Ibu rekan-rekan CGP Kabupaten Bone Bolango, yang hingga saat ini masih tetap bersemangat dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya dan rekan saya, Ibu Mistawati Sune, untuk melakukan praktek tugas UKOL 2.3 pada sesi 1 ini. Yang berperan sebagai coaching adalah Ibu Mistawati Sune, dan coach adalah saya sendiri. Baiklah, tanpa mengundur waktu lagi, marilah kita mulai saja. Oke, silakan Ibu Mista. Ya, terima kasih Ibu Mia. Kita akan mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Oke. Selamat pagi Ibu Mia, apa kabarnya hari ini? Iya, selamat pagi Ibu Mita. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Apa yang Ibu ingin ceritakan pada sesi kita kali ini? Iya, baik Ibu Mita. Pada diskusi kali ini saya akan bercerita tentang persiapan pelaksanaan supervisi akademik yang akan saya hadapi. Jadi sekarang Ibu sedang sibuk dengan persiapan supervisi akademik ya? Iya. Kira-kira di akhir percakapan ini apa yang ingin Ibu inginkan di percakapan kita ini? Baik, yang saya inginkan adalah nantinya setelah percakapan kita ini, saya bisa menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik. Nantinya saya berharap agar supervisi akademik saya bisa selesai dengan tepat waktu. Ibu Mia, kapan pelaksanaan kegiatan supervisi akademiknya? Kemarin itu Ibu Kepala Sekolah saya sudah membagikan jadwal. Kebetulan pelaksanaan supervisi akademik itu dibagi, Bu. Jadi untuk minggu pertama itu kelas 1 dan 2. Kebetulan saya adalah guru kelas 3. Jadi saya kebagian untuk pelaksanaan supervisi itu di minggu kedua, Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu Iya, sejauh ini Bu, yang sudah saya persiapkan progresnya sekitar 50%. Karena kemarin itu kan sebelum masuk untuk tahun ajaran, kami guru-guru kan kalau di SD itu ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Iya. Jadi kami di situ membahas tentang persiapan untuk perangkat pembelajaran. Jadi di situ yang sudah kami selesaikan itu seperti penyusunan kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus, sampai dengan yang lain-lainnya. Nah, itu kira-kira sudah 50%, dan yang sekarang yang sedang saya persiapkan ini adalah RPP, kemudian juga KKM, karena KKM ini harus dibahas dengan rekan sejawat, Bu. Karena KKM itu ada dua, KKM Satuan Pendidikan dengan KKM yang ada di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Selain perangkat pembelajaran yang telah Ibu siapkan, kira-kira apa lagi yang sudah Ibu persiapkan? Iya, selain perangkat pembelajaran, tentunya pada saat kegiatan supervisi itu kan bukan hanya perangkat pembelajaran saja yang dinilai, akan tetapi proses pembelajaran, kemudian juga pengkondisian kelas ya, suasana kelas. Jadi selain menyiapkan perangkat, saya juga mulai berlatih bagaimana caranya saya mengejar di depan anak-anak, kemudian juga untuk pengkondisian kelasnya, Bu, saya menata kelas agar nyaman, agar nantinya supervisor dalam hal ini kepala sekolah saya bisa nyaman ketika melakukan kegiatan supervisi. Kira-kira apa sih yang membuat berhasilnya supervisi akademik ini?
Iya, tentunya yang membuat keberhasilan supervisi akademik ini tentunya kesiapan saya ya Bu ya, kesiapan saya dalam menyiapkan segala sesuatu. Nah, oleh karena itu saya harus fokus nih, saya harus fokus ke persiapan saya. Pokoknya persiapan saya itu harus selesai sesuai dengan target. Oke, Ibu Mia. Jadi bagaimana Ibu Mia dan teman-teman di sekolah Ibu Mia bisa fokus? Kalau menurut Ibu Mia, fokus itu sih seperti apa? Iya, baik Bu. Kalau menurut saya pribadi, fokus itu adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan target. Jadi, saya akan berusaha semaksimal mungkin agar persiapan ini akan selesai kalau bisa sebelum pelaksanaan supervisi. Seperti itu, Bu. Oke. Apalagi yang Ibu bisa butuhkan dan teman-teman di sekolah Ibu Mia butuhkan di supervisi ini agar Ibu dan teman-teman bisa lebih fokus. Iya, baik Bu. Selain saya menyiapkan perangkat, kemudian pengkondisian kelas, saya juga harus berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah. Kebetulan Bu, kemarin itu kan saya sudah membentuk komunitas praktisi. Jadi kami itu setiap hari Jumat setelah siswa pulang sekolah, kami melakukan kolaborasi, membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan baik itu proses pembelajaran, apalagi dalam persiapan perangkat pembelajaran ini, Bu. Jadi saya sudah membuat jadwal, nantinya kita akan bahas hari Jumat ini bagaimana persiapan untuk menghadapi supervisi itu. Karena kan saya terbilang masih junior ya, Bu, ya. Jadi di sekolah itu ada yang namanya senior. Jadi kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu di situ, Bu, untuk persiapan supervisi. Oke, Ibu Mia. Tadi Ibu Mia sempat sampaikan Ibu Mia membuat jadwal. Kira-kira selain jadwal, apalagi Bu yang Ibu lakukan dengan teman-teman? Iya, selain membuat jadwal, mungkin kalau saya pribadi ya Bu ya, saya mencari referensi-referensi lain di YouTube tuh. Di YouTube itu saya lihat-lihat bagaimana cara guru mengajar, kemudian apa saja yang dipersiapkan dalam supervisi, sehingga nantinya pelaksanaan supervisi khususnya di kelas saya itu bisa berjalan dengan maksimal dan akan mendapatkan nilai yang baik tentunya dari kepala sekolah sebagai supervisor. Oke. Berapa lama Ibu dalam melakukan persiapan supervisi akademik ini? Iya, karena kan pelaksanaan supervisi itu minggu kedua ya Bu ya. Jadi saya sudah targetkan 1 minggu itu sudah harus selesai persiapan saya. Oke. Kira-kira mana yang lebih akan Ibu dahulukan dalam waktu dekat ini? Iya, yang harus saya dahulukan tentunya persiapan perangkat saya ya Bu ya, karena tadi kan persiapan RPP saya itu belum rampung, jadi itu yang harus saya selesaikan, karena yang lain-lain kan sudah diselesaikan di KKG. Jadi itu kemudian berbenah kelas sih Bu, jadi kelas harus saya tata lagi supaya sudah siap pada saat supervisi. Oke, jadi menurut Ibu yang didahulukan itu adalah perangkat ya, perangkat pembelajaran dan pembenahan kelas. Oke, menurut Ibu apa inti dari percakapan kita pada kali ini? Inti dari percakapan kita pada hari ini yaitu tentunya membahas tentang pelaksanaan kegiatan supervisi ya. Saya berharap pelaksanaan supervisi saya ini nantinya dari kita berdiskusi ini akan berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Itu intinya. Oke, jadi harapannya Ibu semua kegiatan dalam persiapan supervisi akademik ini akan berjalan dengan baik. Saya juga berharap Ibu dan teman-teman bisa berhasil dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Semoga kegiatan supervisi akademiknya berjalan dengan baik. Baik Ibu Mia, karena waktu kita sudah habis, maka kita akan akhiri percakapan kita pada sesi ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan atensinya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih juga ya Bu Mista ya, sudah mau berdiskusi. Iya, sama-sama Bu Mia. Oke, Bu Mista, kita lanjut untuk kasus 2 ya. Yes.
Ibu Mista nantinya berperan sebagai koce dan saya berperan sebagai coaching ya Bu Mista ya. Iya. Koce ini Ibu Mista berperan sebagai murid ya, saya sebagai Iya. gurunya. Oke. Iya. Nah, untuk kasus 2 ini itu terkait dengan pelaksanaan pidato bahasa Inggris ya. Oke, kita mulai ya Bu Mista. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Halo Mista, Mista sedang melakukan apa? Saya masih sementara berpikir-pikir ini, Bu. Ada kegiatan lomba, Bu. Oh begitu ya, oke. Kemarin memang ibu dengar sih ada perlombaan pidato bahasa Inggris ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Oke. Tapi ibu lihat Mista belum mendaftar ya. Boleh kita mengobrol di ruang BK dulu, tapi agak sedikit lama ya, tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Boleh, boleh. Oke. Begini nak. Ibu kemarin itu mendengar ada perlombaan pidato bahasa Inggris, namun sepertinya Mista belum mendaftar ya. Padahal kalau ibu lihat, Mista itu memiliki kemampuan. Nah, kira-kira permasalahannya apa? Betul, Bu. Sekarang saya belum merasa percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut. Terima kasih, Ibu, sudah memberikan perhatiannya kepada saya. Iya, baik. Nah, dari percakapan kita ini, nantinya apa yang kita bantu dan apa harapan Mista dari hasil diskusi kita pada hari ini? Saya ingin ada solusi, Bu, agar saya memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Ya, berarti permasalahan Mista ini karena kepercayaan diri ya. Ada lagi kira-kira selain permasalahan tersebut? Tidak ada, Bu, hanya itu saja. Oh, baik. Oke, baik. Sekarang coba ceritakan kira-kira apa yang menjadi kendala bagi Mista sekarang ini sehingga Mista belum mendaftar pada kegiatan pidato bahasa Inggris ini. Ibu mau dengar? Oh iya, Bu. Begini, Bu. Saya itu merasa takut gagal atau saya takut tidak bisa menjadi juara dalam kompetisi tersebut. Oh, begitu. Ya. Nah, sekarang apa yang akan Mista lakukan kira-kira untuk kedepannya? Nah, justru di sini saya masih bingung, Bu. Saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Begitu ya. Iya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira yang menjadi prioritas utama kan tadi kan Mista kan belum ada persiapan nih. Nah, Iya. kira-kira bisa cerita tidak sekarang itu di benak Mista sudah ada kira yang bisa Mista siapkan seperti itu? Mungkin pertama saya akan berdiskusi dengan guru bahasa Inggris untuk menentukan jadwal latihannya, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan lebih sering mendengar bagaimana cara pengucapan setiap kata yang benar melalui video. Begitu ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira apa yang menjadi prioritas utama agar yang Mista sudah siapkan itu tujuannya tercapai? Mungkin saya akan melihat video-video mengenai berpidato dalam bahasa Inggris, Bu. Iya, jadi Mista akan melihat video-video ya untuk berpidato bahasa Inggris ya. Ibu sarankan di YouTube itu banyak ya nak ya. Nanti Iya, kamu Bu. bisa lihat-lihat. Nah, menurut Ibu itu adalah langkah-langkah dan strategi yang tepat bagi Mista. Nah, kira-kira ada hal lain lagi tidak yang bisa Mista lakukan? Iya, Bu. Saya melihat dengan latihan itu dan
sering-sering melihat dan mendengar lebih membuat saya lebih mudah untuk mempelajari bagaimana pengucapan bahasa Inggris, sehingga saya mampu percaya diri dalam mengikuti kegiatan lomba pidato bahasa Inggris ini, Bu. Iya. Kemudian, Ibu mau bertanya lagi. Apakah dengan cara ini bisa membantu Mista lebih percaya diri? Iya, Bu. Ini akan lebih membantu saya. Saya akan lebih percaya diri dalam mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini. Iya, alhamdulillah. Nah, Mista, dari diskusi hari ini, apakah Mista bisa menceritakan kembali dari awal apa yang akan Mista lakukan untuk menghadapi perlombaan pidato bahasa Inggris ini? Iya, Bu. Yang pertama, saya akan menghubungi guru bahasa Inggris terlebih dahulu untuk berlatih mengenai bagaimana pengucapan kata dalam bahasa Inggris yang benar. Kemudian, saya akan melihat video dan mendengar pidato-pidato bahasa Inggris yang ditayangkan di video. Iya, sangat luar biasa sekali ya dengan apa yang Mista capai dalam diskusi hari ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Mista lakukan untuk menjalankan rencana Mista pada hari ini? Yang pertama, saya akan datang langsung menghubungi guru bahasa Inggris setelah pulang sekolah untuk bisa menentukan jadwal belajar. Dan yang kedua, saya juga akan meminta Rini untuk meningkatkan, untuk mengingatkan tentang komitmen saya dan bisa membantu saya mendengarkan saya dalam latihan berpidato. Baik, jadi yang akan membantu Mista untuk menjalankan komitmen ini adalah Rini ya? Iya Bu, karena Rini itu selalu bagus nilainya dalam pembelajaran bahasa Inggris Bu. Baik, jadi ini ide yang baik sekali ya nak ya. Ibu yakin dan percaya Mista pasti bisa mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris ini dengan lancar. Semoga lancar ya Mista ya, dan pesan Ibu tetap semangat ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, karena sudah bel masuk kelas, silakan Mista masuk ke dalam kelas ya. Diskusi ya, kita hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Iya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Oke, Ibu Mista, saya berhenti merekam dulu ya. Iya.